Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membawakan edukasi tentang aritmia jantung. Dan juga perkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Andriani Sangaji atau saya sendiri, Dekutnya Nurwahini, Normawati, Riansa Almaiji, Riko Riliantono, Lilis Kumalasari, dan yang terakhir Ulfa Amiruddin. Kami dari Kampus Universitas Mandala Waluya, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan. Baik, saya lanjutkan saja. Kami di sini akan membahas tentang apa sih yang disebut aritmia jantung itu. Satu, pengertian aritmia jantung. Jadi, aritmia adalah gangguan kesehatan yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat. Permasalahan irama jantung ini pada umumnya tidak berbahaya. Namun, jika detak jantung sudah mulai terasa tidak biasa, maka bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian mendadak. 2. Penyebab terjadinya aritmia. Nah, ada beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan aritmia. Antara lain, 1. Ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah. 2. Penggunaan narkoba. 3. Efek samping obat-obatan. 4. Banyak mengonsumsi alkohol. 5. Banyak mengonsumsi kafein atau nikotin, yang biasa disebut dengan rokok. Selanjutnya, 3. Gejala aritmia yang harus diwaspadai. Nah, gejala yang dialami pengidap aritmia antara lain 1. Rasa berdebar di dada. 2. Detak jantung lebih cepat daripada normal. 3. Detak jantung lebih lambat daripada normal. Pengobatan aritmia. Nah, beberapa langkah yang umumnya dilakukan dokter untuk mengobati aritmia sebagai berikut. 1. Obat-obatan. Misalnya, obat-obatan penghambat beta untuk menjaga denyut jantung tetap normal, dan obat-obatan antikoagulan untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah dan stroke. 2. Alat picu jantung. 3. Kardioversi. Dan 4. Metode ablasi. Selanjutnya, 5. Pencegahan aritmia. Nah, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aritmia. Antara lain, 1. Menghindari dan mengurangi stres. 2. Mengonsumsi makanan sehat. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Tidak sembarangan mengonsumsi obat. Baik, itulah tadi video kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Anda sehat, kita juga sehat. Bye-bye. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.